itu masih sama seperti saat ini. Menjelang simpang Cileunyi, seperti biasa terdapat antrian kendaraan. Saat itu, semua jenis kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 dari arah Rancaekek dibelokkan ke arah kiri. Antrian bus dari arah selatan terparkir di bahu jalan. Tempat ini sering disebut Terminal Bayangan Cileunyi. Tempat bus berhenti sejenak untuk melakukan kegiatan naik turun penumpang sebelum memasuki ruas tol ke arah Jakarta. Terlihat pula di kejauhan, beberapa pilar beton yang menjadi calon flyover di proyek Simpang Susun Cileunyi. Di sini, arus lalu lintas terpecah. Arah kanan menuju U-turn dan lurus hanya untuk akses jalan tol. Kendaraan yang hendak menuju Cibiru atau ke arah Sumedang dan Cirebon akan mengambil putar balik di sini. Dari kejauhan tampak gerbang tol Cileunyi lama yang saat ini sudah dibongkar. Saat itu masih lengkap dengan kantor Jasa Marga yang berada persis di sebelah kirinya. Saat ini, kedua bangunan tersebut sudah diratakan seiring dengan rampungnya Simpang Susun Cileunyi dan Gerbang Tol Cileunyi yang baru. Itulah sedikit cerita nostalgia dari Gerbang Tol Cileunyi lama.